Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala AFF U23 2023 hari ini, beserta klasemen top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala AFF U23 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap pertandingan Piala AFF U23 2023. Dari pertandingan Piala AFF U23 2023 sebelumnya, Timnas Myanmar harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama atas Timnas Kamboja. Dan di laga lainnya, Timnas Thailand berhasil menang dengan skor akhir 3-0 atas Timnas Brunei Darussalam. Berikut hasil Piala AFF U23 2023 hari ini, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Timnas Vietnam berhasil menang 4-1 versus Timnas Laos. Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 versus Timnas Timor Leste. Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai BRIMO. Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Banking-nya. BRIMO, berikan semangatmu. Berikut daftar top skor sementara Piala AFF U23 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Ramadan Sananta dari Timnas Indonesia dengan torehan 2 gol. Dan di peringkat kedua ada Rotana Sor dari Timnas Kamboja dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala AFF U23 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Beckham Putra Nugraha dari Timnas Indonesia dengan torehan 1 asis. Dan di peringkat kedua ada Rotana Sor dari Timnas Kamboja dengan torehan 1 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara Piala AFF U23 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Red Lee Heng dari Timnas Kamboja dengan torehan 1 kali clean sheet. Dan di peringkat kedua ada Thirawat dari Timnas Thailand dengan torehan 1 kali clean sheet. Berikut daftar klasemen sementara Piala AFF U23 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Kamboja dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Malaysia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Timor Leste dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Laos dengan torehan 1 poin. Berikut daftar klasemen sementara peringkat kedua terbaik Piala AFF U23 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Dan di peringkat ketiga ada Timnas Kamboja dengan torehan 1 poin.
Dengan kondisi pada saat ini, timnas Indonesia sangat berpeluang besar untuk bisa lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai peringkat kedua terbaik Piala AFF U23 2023. Namun dengan catatan, timnas Thailand dan timnas Vietnam harus selalu bersih semua laga dengan kemenangan. Maka otomatis, timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala AFF U23 2023. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Brunei Darussalam versus Timnas Myanmar pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Vietcom. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Kamboja pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Vietcom.